bagi ayat 1000 dinar, iaitu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu bawah tu dia ayat ya. Hikayat adalah satu kaum, ini cerita ayat 1000 dinar. Ada satu kaum menunggang mereka itu akan perahu, mestinya naik perahu itu, naik sampan ya. Satu kaum dia tengah naik sampan berlayar di laut. Sampan tu dia di laut, bukan sungai ya, di laut. Tiba-tiba nyata bagi mereka itu seorang lelaki berjalan di atas air. Nampak dia orang di dalam kapal tu, dalam sampan tu, orang berjalan atas hayur. Orang atas hayur berenang, dia berjalan. Maknanya orang ni ada hikmah lah tu, bukan sebarang orang ni ya. Dia pun senang nak berjalan atas hayur. Ha, itu yang banyak dia menganggotai tarekat-tarekat tu. Mudah-mudahan dapat berjalan atas hayur. Apa spesiesnya pun jalan atas hayur. Biawak pun pandai berjalan atas hayur. Ha, tapi itu nak menandakan orang dulu-dulu dia, memang itu hikmah di antara yang mereka dapat tu. Ha, jadi berjalan atas hayur. Dan berkata ia bagi mereka itu, ada serta aku satu kalimah, aku hendak jual dengan 1000 dinar. Aku ada satu ayat, satu kalimah, bukanlah satu kalimah tu sebenarnya. Satu ayat, beberapa kalimah lah ya. Aku nak bagi komen, tapi tak ada beri. Harganya 1000 dinar. 1000 dinar tu berapa duit kalau duit kita? 1 dinar berapa duit kena ni? 700 ringgit. Sekarang ni kalau 1 dinar ya. Kalau 1000 dinar, 700 kali 1000 berapa? Ha? 700 kali 1000 berapa? 70 ribu. Ha ya. 1000 dinar, 770 ribu lah harganya kalau duit kita. Maka berkata lelaki itu, campak olehmu akan 1000 dinar itu ke dalam laut. Bukan aku ndak campak dalam laut katanya. Ha. Maka mencampak ia akan dia ke dalam laut. Maka berkata laki-laki itu, dia ajur dia orang lelaki itu. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, baca betul-betul. Wa man, dengung ya, wa man yattaqillaha yaj'al, yaj'al qalqalah situ, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan dengung betul ya, wa yarzuqhu min hait, min hait, jangan min haitsu la yahtasib, tak boleh ya. Wa man yatawakkal, ini nak dengar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh, jangan hasbuh. Bukan boh ya, buh. Kadang banyak orang lesyo benar. Bercakap tak ngapa lesyo, baca Quran tak boleh lesyo ya. Ha ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke tu? Ha, betul ke? Ha, jangan lesyo benar. Walaupun dia orang Kampung Gajah. Ha, dia buat slang Kampung Gajah pula begini. Eh? Ini hasbuh, bukannya boh. Inna Allah balighu amri. Rih yang bukan reh. Ha, jangan reh. Rih. Inna Allah balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya barang siapa bertakwa, waman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia mengadakan untuknya jalan keluar. Bermakna siapa bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan masalah dia. Jalan keluar artinya penyelesaian masalah. Siapa ada masalah,
Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan supaya selesai masalah dia. Syaratnya takwa. Ya, ini janji Allah ni. Kalau Allah berjanji, mana boleh mungkir janji? Adakah? Ada mana Allah mungkir janji? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya? Sesungguhnya Allah tak pernah mungkir janji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa Allah mengadakan untuknya jalan keluar dan Allah bagi dia rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Yang ini tak ada. Mana jalan kita? Jauh ini tak ada. Ada mana? Tak ada pun ya. Ya Rumi ni tak ada mana yang tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tu tak ada maknanya. Dan dia diberi rezeki dari sumber-sumber yang dia tak boleh dikira dari mana datang. Ada rezeki Tuhan bagi. Syarat? Syarat apa? Bertakwa. Orang bertakwa dia tengok. Rezekinya senang. Ada je Tuhan bagi. Tengok dulu-dulu. Ulama-ulama dulu-dulu. Adakah yang melepek sagu? Tapi syarat ulama yang mengamalkan ilmunya lah. Ada tak yang melepek sagu? Ada? Duduk tepi jalan, simpang, kot burung ada? Tolong kami, bantu kami. Kami ulama melepek sagu. Ada? Mana mencari? Tak ada ya? Ulama kenari pun cuba tengok. Melepek sagu ke? Jangan tengok saya bukan ulama. Saya cikgu je. Allah jamin rezeki mereka. Syarat dia bertakwa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah bakal mencukupinya. فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah mencukupkannya. Syarat dia bertawakal. Tak ada lah hutang sana, hutang sini, kedai ni, no entry, jalan ini, no entry. Tak ada. Allah bagi cukup. Syarat dia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Lagi apa? Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan yang dikehendakinya. Nya tu tengok huruf besar. Nya tu huruf besar. Maknanya apa yang hendak Allah sampaikan, akan disampaikan. Allah menjayakan usaha dia. Kerja-kerja dia Allah yang bagi kejayaan. Baliru amri, Allah sampaikan kehendak dia. Apa saja kehendak dia Tuhan sampaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu ketentuannya. Semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang selesaikan, Allah yang jayakan. Ini dia ayat yang dibagi dia orang yang berjalan atas hayur tadi. Dia pun hafal, atau orang tadi pun hafal, ya, orang-orang yang dalam sampan tu. Dia pun hafal lelaki tadi. Maka kata lelaki itu, hafaz olehmu. Hafaz itu yang hafal dan pelihara. Bukan sekadar hafal saja, hafal dan pelihara. Itu namanya hafaz. Sebab orang hafal Quran itu panggil apa? Hafiz. Hafiz itu bukan hafal saja. Dia hafal, dipeliharanya, diperjuangkannya, diamalkannya dalam hidup. Itu namanya hafaz. Hafaz olehmu akan dia baik-baik. Kemudian ghaib dia. Orang tu ghaib. Tak nampak dah. Tak mana pergi je tak. Maka belayar dia. Seorang lah rupanya. Bukanlah kaum tadi. Tadi ada satu kaum kata seorang je dalam sampan tu. Belayarlah dia. Tiba-tiba pecah perahu itu. Perahu tu pecah. Dan dapat lelaki yang sampai ayat itu. Mulanya ramai lekaknya ya. Pecah lelaki yang sampai tu. Kemana? Akan satu papan. Yang lain tenggelam belakang. Dia dapat satu papan. Dan membaca ia akan ayat itu. Dia pegang papan tu, dia baca ayat tu. Wa man yattaqillah. Dia dulu-dulu.
Ya, lekat aja hafalnya. Bukan macam kita jenuh-jenuh tak mau hafal terbalik-balik berbalik-balik. Ya, jenuh tak mau habis-habis. Ha, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Menung kejap. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Jenuh. Ha. Di belakang tu ada seorang mamak nak jual cendol. Apa hal ni tak habis-habis dah. Jadi aku tak laku pun lah mati dia lah. Judahnya tak tahan dia. Hei, lakum dinukum taramarika. Baru lakum dinukum waliyadin. Itu kita. Tapi orang dulu-dulu dia mencepat hafalnya. Dengar sekali sudah hafal. Ya, saya, tok guru saya dulu apa itulah. Dia dengar aja dia hafal. Ha, namanya Ustaz Abdul Hamid namanya. Di kampung saya lah. Di Kampung Gajah, Elephant Village, you know. Ha. Ha. Dengar aja apa, dengar aja apa. Memang terang, tengah hati benar lah. Ha. Jadi dia dapat satu papan dan dia ha, bergantung pada papan itu lah. Berpegang, berpaut pada papan itu. Ha. Maka dicampakkan dia oleh ombak kepada satu pulau. Ha. Sampai ke pulau. Selamat dia. Yang lain tak tahulah apa jadinya ya. Tapi dia selamat. Dapat mendarat kepada satu pulau. Maka naik ia kepada pulau itu. Dan mendapat ia padanya akan satu perempuan yang sangat elok. Punyalah cantik perempuan tu. Ya? Sangat elok. Macam bidadari cantiknya. Ha, ya. Maka bertanya ia akan perempuan itu daripada halnya. Apa kamu buat sini? Tanya yang perempuan. Maka berkata perempuan itu. Aku daripada negeri bagian-bagian. Antah berantah nama orang tiga negerinya ya. Aku dari negeri antah berantah katanya. Agak itu saya teka je tu ya. Aku dari negeri bagian-bagian katanya. Adalah pada tiap-tiap hari naik daripada laut itu jin. Ha, pada waktu bagian-bagian. Pada pukul sekian jin tu naik dah tiap-tiap hari tu katanya. Ha, menuntut ia akan daku daripada diriku. Maka dipeliharakan daku Allah Ta'ala daripadanya. Ha, ya? Hari-hari jin tu datang nak ambil aku. Tapi aku dipelihara oleh Allah daripadanya. Maka berkata laki-laki bagi perempuan itu. Jadi olehmu akan daku pada tempat yang apa? Ha, pada tempat yang aku lihat akan dia. Dan tiada ia lihat akan daku. Maknanya kamu tunjuk satu tempat, aku boleh tengok dia, dia tak boleh tengok aku. Ya, ngabur pada perempuan. Maka memperbuat ia seperti yang demikian itu. Dia pun tunjuk, kamu duduk sini, ya, nyorok sini. Dia tak nampak kamu, kamu boleh nampak dia. Katanya. Maka memperbuat ia dari seperti yang demikian itu. Ha, maka tatkala naik jin daripada laut dan melihat lelaki itu akan dia, maka membaca ia akan ayat ini. Apa ayatnya? Ayat 1000 dinar tadi dibacanya. Maka bernyala-nyala api. Terbakar jin itu. Bila dibaca ayat tu, api pun membakarkan jin tu. Dah terbakar naik jin tu. Ha? Maka sukalah perempuan itu. Ha, sukalah perempuan itu. Seronok perempuan itu. Ha, kemudian mengambil ia dengan lelaki itu. Membawa akan dia kepada satu gua. Ha, dia pun bawa satu gua. Ya? Ha, dia pun pimpin tangan lelaki. Tak ada pimpin, kamu ikut aku katanya. Ha, dia pun sampai kepada satu gua. Ha, ya? Yang ada padanya beberapa harta. Ha, bila dia buka gua tu tengok. Mat ada, belian ada. Ha, harta. King Solomon's Mine. Situ. Ya? Ha, dia baca lah gua tu pun terbuka je. Ngin song. Mata kaji ya. Ha, gua tu pun terbuka. Masuk-masuk tengok apa? Tengok banyak benda hartanya, bertempayan-tempayan hartanya. Ha, ya. Emas, perak, belian, lagi apa? Intan. Ha, semua dalam tu. Ya. Ini bukan cerita dongeng, ni cerita kitab ni ya. Ha. Ha, nampak sebuah gua, melihat dia akan harta dalam gua tu. Ha, ya.
beberapa harta yang sangat banyak daripada jawahir. Jawahir itu permata, itu jawahir. Itu kitab ni namanya Jauharul, Jauhar. Jauhar itu permata lah, Jauharul Mauhub, permata yang dihadiahkan, kitab kita ni. Dan luk-luk, luk-luk tu mutiara. Mutiara, luk-luk, orang pas ada seorang nama luk-luk, ada Allah yarhamah dah, ya Allah yarhamah. Doktor luk-luk namanya. Memang permata, permata jemaah lah, seluruh hidupnya untuk jemaah. Dan yakut, yakut tu pun jenis permata juga, yang warnanya merah, Kalau kita pergi ke Madinah, ada banyak yakut tu. Kemudian lalu perahu, lalu perahu dengan keduanya. Lepas itu lalu satu sampan lain, perahu lain, kapal lain dah lalu, ikut pulau tu. Maka mengisyarat keduanya kepada perahu itu. Dia melambai-lambai orang dalam perahu tu. Maka datang ia dan mengambil tiap-tiap seorang daripada jawahir permata dan luk-luk dan mutiara tadi. Orang dalam sampan yang lalu tadi pun ngambil jugalah permata itu. Semua seorang sikit, seorang sikit, seorang sikit ngambil. Barang yang tiada diketahui dia, yang diketahuikan dia melainkan Allah Subhanahu wa Taala jua. Lepas tu mereka pun belayarlah, dengan orang lelaki tadi, dengan orang perempuan tadi, dan juga apa namanya, anak kapal sampan yang lalu yang datang kemudian tadi. Habis dia belayar meninggalkan pulau itu. And they live happily ever after. Tak pernah dengar ke mana? And they live happily ever after. Faham ke mana orang belakang tu? Dan mereka hidup kekal, gembira, bahagia selama-lamanya. Dengan sebab apa ayat ni tadi? Ayat apa? Ayat 1,000 dinar. Itu sebab dia dijadikan wirid, dijadikan doa ayat ni. Boleh, ya? Ada setengah orang, dia meniaga, dia beli dan frame je letak di kedai. Nak bagi pelari katanya, di kedai saya pun ada tu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, ndak akan lari, Bukan itu. Dia nak diamalkan, jadi orang yang bertakwa. Allah akan bantu dalam kehidupan dia, Dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada aja tu, amalkan ni. Lepas-lepas main subuh tu bacalah tu dalam surah At-Talaq, Baik, itu hal cerita ayat 1,000 dinar. Perihal mengasihi anak yatim, ini satu lagi pula. Kasihkan anak yatim. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya rumah yang terlebih kasih daripada segala rumah kepada Allah Taala iaitu yang rumah adanya anak yatim. Yang dimuliakan dia. Anak yatim ni orang yang tak ada bapa, bapa dah meninggal atau mak pun tak ada. Kalau dua-dua tak ada namanya yatim, yatim piatu. Kalau seorang je tak ada, salah satu, namanya anak yatim. Tapi biasanya anak yatim ni dituju kepada orang yang tak ada bapa. Mak yang memelihara dia, mak tu jadi ibu tunggal. Saya dulu anak yatim lah. Bapa saya meninggal ketika berumur 9 tahun. Saya pun dah lupa mana rupanya bapa. Anak yatim tu, mak saya melihara ni. Itu sebab saya masa kecil dulu sangat miskin, very 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 poor, mak saya kerja motong getah dah lepas itu. Pendapatan lebih kurang RM2 je sehari, bukan getah dia. Motong getah orang lain. Pajak, pajak ketak, dapat bagi tuan sikit, dapat bagi sebahagian daripada tuan. Itulah kerja mak saya dulu, nanggung saya ke sekolah. Lepas itu entah macam mana dapat jadi cikgu. That is history lah lepas itu, Pernah tak ada lauk makan tau. Ini cerita sini, tempat lain tak ada cerita lagi. Ini pun cerita, tak ada lauk malam tu, sudahnya kopi jumpa belacan. Tahu ke belacan? Bakor belacan tu. Udah bakor belacan tu, dia keras tu, tabur atas nasi tu. Tabur atas nasi tu. Apa itu? Supaya boleh ditelan, bubuh ayur.
Ayah sejuk orang. Ha, makan. Sedap. Ya Allah. Mak saya nengok menangis nengok saya makan kopi tu. Saya apa mak nangis ni? Sedap. Ha, masa itulah. Ha, itu apa namanya ya? Orang sudah lapar ni apa pun sedap. Ha, ya. Ha, itu. Lepas itu saya pencen jual ikan. Rojenya jual ikan. Bawa balik ikan kerapu, bawa balik ikan merah, bawa balik ikan jenaha. Tak sedap. Ha, ya. Yang tadi belacan tabur tu sedap berbenar rasanya. Kenapa mak ni menangis tengok saya makan? Padahal saya rasa sedap. Ha, ya. Berselera rasa makan. Habis sepinggan. Ha. Ha, itu zaman kanak-kanak dulu tau. So siapa yang tak tahu tentang kemiskinan, tanya saya. I have been poor for so long. Ha, sehingga dah dapat apa? Ha, oh, dah ada experience berbenar ya. Ha, kemiskinan tu. Ha, jangan tengok sekarang ni pakai Mercedes tu lain. Ha, zaman dulu. Ha? Ha, ada yang merasa miskin. Ha, sebab itu jangan temerang cerita orang miskin ni. Ya? Baik, cerita balik kita ni. Ha, dan bahawasanya rumah yang terlebih kasih kepada segala rumah kepada Allah Ta'ala, iaitu rumah yang ada padanya anak yatim yang dimuliakan. Ha, sebab itu orang yang mengabaikan kebajikan anak yatim dipanggil siapa mereka tu? Orang-orang yang mendustakan agama. Ya? Ha, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya? Ha, tahukah kamu siapa yang pendusta agama? Maka itulah dia orang yang mengabaikan kebajikan anak yatim. Ya, salah satunya. Sebab itu kita kena ada. Ha, kena ada jawatan kuasa ke apa-apa kan yang memelihara kalau ada anak yatim keliling kita ni. Ha, tengok kebajikan mereka, persekolahan mereka macam mana dan sebagainya. Ya. Ha, ada seorang tok guru. Dia ngajur kampung tu. Dia ngajur ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ha, itu aja. Dia huraikannya anak yatim tu begini, 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 begini. Bulan depan dia datang lagi. Dia ngajar itu juga. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia mesti kan nak negara dia biar sampai habis. Cerita itu aja. Bulan lagi satu datang itu juga. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Begitulah sampai 3-4 bulan. Itu aja. Lama-lama dah tak tahan muridnya. Tuan kata, iaitu dah kata. Belum kata tuan. Eh? Ha, kata tok guru tu belum katanya. Eh? Kerana kau tak faham lagi. Sudah faham tuan. Kalau kau faham, kenapa kau biarkan anak yatim dekat ni banyak ni? Ya. Yeah. Itu tanda tak faham. Ha, lepas itu baru ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk memelihara anak yatim di kampung itu. Baru tukar. Ha, baru tukar kepada yang lain. Ha, kalau tidak, itu dia. Wala apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ha, itu macam mana? Miskin tak ada lagi. Ha, ya. Ha. Itu ada tok guru ya. Ha. Sekarang kalau buat kopi tu entahlah ya. Itu zaman dulu mama kopi tu. Ha, dia ilmu tu nak diamalkan. Mana dia? Ha, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah pada muslimin itu rumah yang ada padanya anak yatim yang dibuat baik padanya. Anak yatim tu kena buat baik, dijaga kebajikan dia ya. Dan sejahat-jahat rumah pada muslimin rumah yang ada padanya anak yatim dan dibuat jahat akan dia, dibiarkan dia, diabaikan dia, kebajikannya tak dijaga, itu rumah yang paling jahat. Ha, lebih-lebih lagi kalau dianiaya anak yatim tu pula lagi jahat ya. Dan riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu mengadu hal ia akan keras hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata keras hati? Keras hati apa katanya? Nak tumbuk aja ya. Ha? Degil. Orang yang sangat susah menerima kebenaran itu keras hati. Lantak dia baca hadis ke baca Quran ke datang apa tu ustaz dari Kuala Lumpur ke ustaz dari dari England ke datang, dia nehin tak peduli ya. Ha? Ha, teman dak yang lame juga itu orang kata dia. Ha, dia dak yang lame juga.
Ha, itu sebab apa? Itu sebab banyak kongge. Tahu kongge? Ya, apa dia tak tahu kongge? Kerengge. Ha. Banyak tak kerongge hari ni? Banyak. Dia tak ada makan buah manggis. Tapi cuba banyak pokok manggis tu macam. Amun dia bulu-bulunya dia gigit-gigit. Nah, itu kerongge tu. Orang katil tu. Tak mahu menerima kebenaran. Eh, tak faham kita lagi ni. Faham. Ha, ya, tak faham. Kalau tak faham benar-benar lah pun. Orang tu merah. Ya? Orang tu merah. Entahlah. Ha, kerongge banyak benar. Itu orang katil tu. Ya? Bukan dia tak tahu kebenaran. Ya? Tapi dia tak nak orang tu negur dia. Orang tu tak nak menyebutkan hal-hal yang dia tak suka dengar. Ha, kalau ngaji dia nak apa, ustaz tu cakap apa yang dia suka dengar je, payah lah ngaji apa tu. Ha, mana yang tak suka dengar, dia tak nak dengar. Ha, itu kerongga tu. Ya. Dia ngajar tak boleh, orang lain tak baginya ngajar. Ha, itu kerongga tu. Ya. Ada tak? Dia tanya umutan ada tak? Entah lah, saya tengok videonya. Ha, videonya saya tengok. Ha. Ha, dalam Facebook. Siapa punya Facebook orang sini, entah. Saya pun tak tahu. Tapi saya nampak lah kat ada. Ada videonya. Ha, itu kerongga lah tu. Ha, apa kata Abu Darda tadi? Ha, ia akan hatinya keras. Ha, keras hatinya kepada Nabi SAW. Maka sabdanya, kesian olehmu akan anak yatim. Dan sapu olehmu akan kepalanya. Dan beri makan olehmu akan dia daripada makanan engkau. Nescaya lembutlah hati kamu. Dan mendapat engkau akan hajat kamu. Jadi maknanya kalau nak melembutkan hati, layan betul-betul anak yatim tu. Ya? Sapu, usap kepalanya, rambutnya tu disapu. Ya? Ha, lepas tu, dia bagi dia makan. Bagilah duit. Ha, sedekah kepada anak yatim tu. Ha, InsyaAllah lepas tu lembut hati kita tu. Ya? Ha, ini resepi, remedi dari Rasulullah SAW. Ya. Ha. Kerana yang bagi remedi itu Rasul. Ya. Kalau kita buat, insyaAllah akan jadi. Kalau rasa lambat, apa, malas hanya nak semayang, malas hanya nak ngaji, malas hanya nak baca Quran, malas hanya nak apa, ha, nak bersedekah. Cari anak yatim dalam kampung kita tu. Ha, ya, usap kepalanya. Kemudian, bagi dia hadiah sikit. Ha, amalkan tu. Bukan sekali aja. Amalkan. Amal lama-lama. Lembutlah hati. Yatim apa umur? Ha, yatim ni sebelum dia akhir balik. Itu dia kira yatim. Ya, kalau 72 dia bukan yatim lagi. Ya? Ha, dia sebelum akhir balik. Itu anak yatim. Ya? Ha, kalau 72 dia yatim piatu pun. Bukan yatim aja, yatim piatu. Ha, ya. Dan lagi sabdanya, sapu oleh kamu akan kepala anak yatim daripada belakangnya ke depan. Sapu tu dari belakang ke depan, ya. Ha, usap kepala dari belakang ke depan. Ha, ini Rasulullah suruh ni. Dan kanak-kanak yang ada bapanya disapu pada hadapan kepala ke belakangnya. Orang yang ada bapa anak yatim juga, mak tak ada. Ha, ada. Tapi tak adalah menderita sangat kerana bapaknya ada pencarian, ya. Ha, jadi sapu dari depan ke belakang. Istimewa pula pada hari Ashura. Ashura tu berapa bulan? 10 hari bulan Muharram. Ya, di antara pada hari Ashura tu menyapu kepala anak yatim. Ada beberapa ibadah yang sunat kita lakukan pada hari itu. Yang pertama, lapangkan sedikit apa namanya kehidupan di rumah itu. Maknanya kita belilah benda-benda yang special sikit hari itu. Ya, kalau lauk tu belilah ikan yang ada standard sikit. Ikan tenggiri ke, ikan bawal ke, jangan ikan cokin aja, ya. Ha, luaskan sedikit perbelanjaan rumahnya. Ya. Yang kedua, sapu kepada anak yatim tadi. Yang ketiga, muliakan orang miskin. Ha, muliakan orang miskin. Yang keempat, pakai celak mata. Hari itu pakai celak mata, tahu? Barang siapa pakai celak mata, dia takkan kena sakit mata sepanjang tahun itu. Ini dah dekat ni, sebelum marah ni bukan lama benar. Ha, sekarang ni bulan apa? Zulkaidah, ya? Ha, lepas tu? Zulhijjah, lepas tu? Lepas Zulhijjah?
Ya Allah, dia tak hafal ke ayat nama nak apa bulan-bulan dalam Islam ni. Sebab dia tak apa? Muharram lah. Ha, ya? Kalau benar, ha, malah tengok 10 bulan Muharram. Ya. Banyak prinsip berlaku hari itu, maka layaklah kita membesarkannya. Ya? Memang patut digalakkan kita membesarkan hari itu. Ha, kemudian apa lagi? Baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Ha, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ha, kita berserah kepada Allah. Cukuplah Allah bagi aku sebagai wakil, ya, sebagai penjaga. Ha, ya. Baca itu 70 kali. Siapa baca 70 kali itu, dia tidak akan mati dalam tahun itu. Bukan mati nyawa, mati hatinya, ya. Ha. Bukan, kalau tidak, tak adil mati-mati orang pun. Ha, ya. Kemudian baca qul huwallahu ahad sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai habis. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Berapa kali? Orang tak ada jawab. Berapa kali? 1000 kali. Ha, hari itu jangan tembak. Baca qul huwallahu aja dah betul sampai ya. 1000 kali. Ha, ya. Kalau baca start dari pagi, insya-Allah pukul 9.10 habis lah ya. Ha, jangan sembang hari tu, pegang tasbih tu. Kalau anda akan senang, cari 10 tasbih. Satu tasbih 100 kan? Ha, 10 tasbih 1000. Ha, habis lepas tu sangkut itu ambil tasbih lagi. Ha, 10 tasbih. Insya-Allah, ya. Atau tak lagi senang, pakai counter tu. Ada tak counter di rumah? Ada ke tak ada? Ada. Siapa tak ada? Belilah. Mana nak beli? Di mana nak beli? Di kampung. Cari kampung. Ada lah kaunter tu ya. Ha. Ha, 1000 kali. Ha. Itu di antaranya hari Ashura tu ya. Dan sunat hari itu puasa. Dan hari sebelum juga sunat puasa. 9 Muharram, 10 Muharram tu dua-dua hari tu sunat puasa. Ha, sebenarnya bulan Muharram tu 1 sampai 10 tu sunat aja puasa ya. Lebih-lebih lagi 9 dan 10. Ha, ya, sunat kita puasa pada hari itu. Kerana hari itu banyak peristiwa-peristiwa besar berlaku. Ha, di antaranya kapal Nabi Nuh mendarat pada hari itu. Di mana mendaratnya? Di Bukit Judi nama bukitnya. Bukan main judi ya, Bukit Judi. Lagi, apa yang berlaku pada hari itu? Ha, Nabi Adam dikeluarkan dari syurga pada hari itu. Ha, pergi ke bumi dari itu. Dan dia bertemu dengan Hawa juga pada hari itu. Ha, ya? Di Padang Arafah. Berjumpa dengan Hawa di situ. Pada hari itu juga. Nabi Adam. Ya. Nabi Yaakob celik balik matanya. Juga pada hari Ashura. Nabi Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Juga pada hari Ashura. Ha, banyak berlaku pada itu. Nabi Sulaiman dapat balik kerajaannya pada hari Ashura. Tuan-tuan boleh bacalah hari Ashura tu pada kitab yang bernama Durratun Nasihin. Ada kitab namanya Durratun Nasihin. Ada tak kitab di rumah? Tak ada. Ha. Kalau tak ada, dia belilah. Mana nak beli? Kampung juga. Ha, Durratun Nasihin nama kitabnya. Ha, itu cerita hari Ashura tu. Banyak ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari itu. Ha, okey, habislah tu. Maka seumpama ia menyapu akan sekalian kepala anak yatim dan ditanamkan dengan tiap-tiap bulu kepalanya akan pohon kayu di dalam syurga. Ha, yang berbuat daripada pakaian sebilang-bilang bintang di langit. Eh, betul ke yang kita baca tadi? Ha, kita baca baliklah. Barang siapa menyapu kepala anak yatim pada hari Ashura, diangkatkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap bulu kepalanya. Rambut itu ya. Pada tiap-tiap rambut itu diangkat baginya, akan darjat di dalam syurga. Ha, berapa rambut di kepala anak yatim tu? Ada 1000. Ha, 1000 darjat naik. Satu. 1000 tekad ya. Main tu. Ha, satu selai rambut, 1 darjat. Dan barang siapa pakai pada hari Ashura akan apa pakai pada hari Ashura
Barang siapa beri pakai pada hari Asyura akan miskin. Orang miskin bagi pakaian, ya. Ha, baju yang elok-elok rumah tu bagi pada orang miskin. Maka sesungguhnya seumpama ia beri pakai sekalian miskin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita bagi berapa orang? Seorang aja, seolah-olah kita memberi pakaian kepada orang miskin seluruh dunia ni, orang Islam, ya. Ha, orang miskin di Kemboja, orang miskin di orang miskin di Gaza, orang miskin di mana? Di Palestin, orang miskin di Kashmir, orang miskin di Myanmar, orang miskin segala seluruh dunia ni. Ha, berapa juta tu orang miskin? Di Afrika tu berapa ramai orang Islamnya miskin tu, ya? Ramai tu. Ha, macam itulah, siapa bagi satu pakaian kepada seorang orang miskin. Ha, dan dipakaikan dia oleh Allah Ta'ala 70 pakaian daripada pakaian syurga. 70 tau, 70 lapis dalam syurga tu. Ha, dalam dunia ni 2-3 lapis, gila kata dia orang. Dalam syurga tu 70 lapis. Ha, ada 70 warna. Satu-satu warna tu ada speciality dia, ya. Ha, dan tersebut pada Taurat, barang siapa menyapu pada kepala anak yatim pada hari Asyura, maka seumpama ia menyapu akan sekalian kepala anak yatim. Ha, macam dia nyapu seluruh anak yatim dalam dunia ni. Dan ditanamkan dengan tiap-tiap bulu kepalanya. Ramai anak yatim tu, tak berapa ribu anak yatim satu dunia ni. Ha, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Tiap-tiap rambut tu, ha, berapa? Berapa rambutnya kalau dikumpulkan? Ha, ya lah. Ha, sapu, jangan cekak, ya. Ha, dia sapu kepalanya. Ha, esok, tiap-tiap leh rambut tu ditanam satu pokok. Di akhirat. Seles pokok. Ada berapa leh? Seluruh anak yatim dalam dunia. Ha, itulah pokok yang dia dapat di syurga tu. Ha, semua pokok ada. Pokok doroyan ada, pokok manggih ada. Ha, pokok pelam ada, pokok rambutan ada, pokok dukung ada. Lagi? Apa lagi? Pokok binjai ada. Binjai dia pula masam, ya. Binjai surga bukannya masam macam dunia ni. Ha, ya, manis benar binjai surga tu. Ha, pokok jerin ada. Eh, pokok jerin lah, buah jerin di surga. Ada tak buah jerin? Ada. Busuk ke tak? Eh, tak wangi benar jerin, ya. Ha, buah kenoak yang amat wangi, so tahu. Tahu ke nama apa kenoak? Ya Allah, kerdas, ya. Ha, itu buah kenoak namanya, ya. Ha, wangi benar so di syurga tu, ya. Ha, tiap-tiap selai rambut satu pokok, tiap-tiap selai satu apa pokok. Berapa selai semua anak yatim tu rambutnya? Ha, ya, semua sekali tu. Ha, dia tanam pokok satu. Eh, ndak ke tak ndak? Ha, tunggu hari Asyura tu cari anak yatim. Ha, ya. Jangan sapu aja, bagilah duit RM5 ke RM10 ke. Ha, boleh seronok dia. Ha, dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, lagi satu pahala menyapu rambut anak yatim atau kepala anak yatim. Ha, dia dalam syurga dan berbuat daripada pakaian sebilang-bilang bintang di langit. Ha, pakaiannya sebilang-bilang bintang di langit. Siapa tahu bilang bintang di langit? Apa? Ha, tak terbilang punya lah banyak pakaiannya. Ha. Dan pada setengah riwayat ada baginya dengan tiap-tiap seurat rambut yang lalu tangan di atasnya 10 kebajikan. Oh, tu kali 10 pula. Selai rambut 10 kebajikan. Selai rambut 10 kebajikan. Ha, berapa kebajikan tu? Ha, begitulah pemurahnya Allah Ta'ala, ya. Baik, kemudian cerita tentang sembahyang pula. Perihal solat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitu umuni usolli." Artinya apa? Sembayanglah oleh kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembayang. Ini pentingnya hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dalam Quran dia tak ada ngaburkan macam mana nak sembayang. Dalam Quran dia suruh apa? Aqimus solah, dirikan kamu akan sembayang. Macam mana nak sembayang? Kalau ikut Quran aja. Ha? Macam mana? Berdiri ke, duduk ke, baring ke, nonggin ke, menjap pokok ke? Tak ada kaifiatnya. Ha, kita cari hadis. Dalam hadis sebab apa? Ha, "Sallu, sembayanglah kamu. Kama ra'aitu umuni usalli." Seperti mana kamu lihat aku sembayang. Ha, itu buat Rasulullah, apa nama sahabat-sahabat, perhatikan macam mana Rasulullah sembayang. Ha, barulah dapat kepada kita cara sembayang yang sebenarnya mengikut kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah
Kesiamat dan semayang. Ya? Kesiamat dan semayang. Kesiamat? Ah, dia tandakan hadis. Nah, ya, tak. Ah, itu yang katanya tu. Ah, apa namanya? Dia tak pakai hadis. Tak macam mana dia semayang tak tahu lah. Nah, ya. Macam mana dia semayang tak tahu lah. Ha. Ataupun dia memang tak terima hadis. Ha, kalau hadis tu boleh apa? Ha, jadi sahabat-sahabat perhatikan Rasulullah takbir dia macam mana, tangannya angkat ke mana, lepas takbir tu tangan letak di dada tak mana. Ha, itu diperhati. Ada juga sahabat merhati yang lain. Ha, tak sama. Kerana kadang-kadang Rasulullah tu ada dia sakit perut ke apa, dia tak ada tangan ke sini, dia ke bawah. Sebab ada mazhab yang Allahu Akbar diri begitu. Ada tak yang kopi tu? Tuan-tuan yang dah pergi Mekah ada tak jumpa? Eh? Ha, berdiri. Allah. Kita ingat dia duduk dia berdiri aja, kenapa dia tengah sembahyang? Ha, ya. Ha. Jadi pasal apa dia ada sahabat tengok Rasulullah tu macam itu sembahyangnya, maka dia pun ikut. Ha. Tapi itu tak apa, bukannya benda penting tu, eh? Bukan tak penting. Bukanlah benda wajib dah. Ha, ya, benda itu benda furung, benda cabang-cabang. Ha, berikut tak apa, ya. Dan sabda Nabi lagi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharu. Barang siapa meninggalkan sembahyang padahal sengajanya, maka sesungguhnya jadi kufur ia, hal keadaannya nyata. Ha, dalam bahasa mudahnya, siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Itu bahasa yang mudah. Ya. Sebab itu imam-imam mazhab, tiga daripadanya mengatakan kafir tu kafir betul-betul. Kafir hakiki. Ha, orang tak semayang tu orang kafir tu katanya. Eh? Kata tiga mazhab. Maliki, Hambali, Hanafi. Cuma imam kita iaitu Syafi'i, dia sangat berhati-hati. Dia tak nak mengkafirkan sewenang-wenangnya manusia. Ha, jadi dia mentafsirkan kafara tu, ya. Faqad kafara jiharo, maka dia kufur, dia diterjemahkannya kufur yang nyata. Ha, kufur tu katanya bukan kufur hakiki. Kufur nikmat. Kufur nikmat, bukan kufur sebenarnya kafir. Ha, nikmat saja. Katanya berdosa besar. Ha, berdosa besar. Tapi berdosa besar macam mana besarnya? Ada keterangan lain, barang siapa meninggalkan satu waktu semayang, dia dimasukkan ke dalam neraka 60 tahun. Siapa tak semayang subuh tadi, dia masuk neraka 60 tahun. Ha, itu ada keterangan lain. Ya? Ha, boleh baca dalam hadis 40 pada itu. Ya? 60 tahun tu dunia ke akhirat? Akhirat. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Ha? Berapa tahun dunia? 60 kali 1000 kali 365. Ha, berapa? Ha? 60 kali 1000 dah 6000. 6000 kali 365. Kerana setahun 365 hari kan? Ha. Jadi berapa? Tak tahu, saya pun tak tahu ngira. Tak kira lagi. Ha, ya? Kalau 40 tahun, dia 14,600,000 tahun. Itu kalau 40 tahun. Ada keterangan lain mengatakan 40 tahun. Ha, itu dah saya kira siap-siap dah. Ha, 14,600,000 tahun kalau ikut perkiraan dunia. Ha, ya? Ya. Siapa lalu nombornya 14 juta? Ha, jadi itu satu waktu tu. Satu waktu tu. Ha, kalau sehari 14 juta kali sehari kali 5 berapa? 70 juta. 600 ribu kali 5 lagi. Ha, ya. Kalau sehari, kalau seminggu, kalau sebulan, kalau umur 60 belum mayang lagi macam mana? Ya, dah jadi life member of hell. Ya? Ha, berjuta-juta tahun. Sebab itu siapa dulu-dulu relax-relax tak semayang, sekarang buat apa? Qadakan, ya, ganti balik yang luput itu, ya. Ha, ya. Dulu kadang-kadang saja-saja ninggal semayang.
Orang yang bersalin dulu, dia nak nunggu mesti 40 hari juga baru lepas pantang baru dia nak sembahyang. Kalau dah kering 20 hari pun dia nak 40 hari juga nanti lah. Bermakna? Bermakna? Dia kering 20 hari. Bermakna? 20 hari tak sembahyang. Bukan tu, bukan yang sana. Ini kan menolak mati dengan saya. Ha, 20 hari tinggi akan sembahyang. Ha, esok qada balik 20 hari punya ya. Sementara tengah hidup ni. Ha, kau dah mati tu tak ada guna lagi lah. Ha, sekarang ni ada tinggi akan sembahyang kerana bersalin, ada tinggi akan sembahyang kerana nak pergi apa? Ada koko belah petang masa sekolah tu, masa tengah tiga tu kerana ada ada sokan belah petang langsung tak sembahyang asar. Ha, jadi qadak balik ganti balik, ikut mazhab kita Syafi'i wajib diganti semula walaupun ada mazhab